Halo Bang. Halo juga. Orang Padang ya Bang? Yaps. Gimana tuh Bang? Lagi nyantai aja nih, nyantai. Yo, cek kami itu di mana Padang itu? Lagi di dalam mobil. Abang orang Padang kan? Bukan, aku orang Makassar. Tadi kamu bilang iya tadi. Habis Mbak ngomongnya sih terlalu cepat. Oh iya. Mbak orang Padang. Iya. Oh, emangnya kalau orang Padang itu ngomongnya cepat gitu? Ya kayak kereta api, oh tanpa rem, bener. Seru banget sih orang udah Padang. Udah punya anak 5 ya, Pak? Enggak lah, belum punya anak, Mbak. Emang emang kelihatan agak tuaan ya? Ah, iya. Iya. Doain ya biar cepat punya anak. Kerjanya kerjanya cuman kerjain orang. Aku nggak kerja, Mbak. Gimana? Terus kamu bosnya? Bukan. Aku nggak kerja. Aku cuman setiap hari cuman santai di rumah. Manusia macam apa kau? Istriku yang kerja, Mbak. Oh. Istri yang kerja. Kalau aku mah nggak kerja. Durhaka kali kau jadi suami. Apa gunanya kau? Wets, tunggu dulu, Mbak. Tugas saya ini cuma masak di rumah. Istri yang kerja. Sungguh sudah terbalik dunia ya. Emang kenapa, apa, Mbak? Istrinya? Dia kerjanya di klinik. Oh, ya. Jadi kamu ini, Mbak, ntar aku mau antarkan istri. Nih. Oh, iya. Di kemarin aku repek juga di bandara. Di mana? Di bandara. Oh, bandara Padang? Iya, mau ke Jakarta kan? Rapid iya. Dulu. Cuma rapid aja, Mbak. Nggak pakai ini ya? Di sana. Nggak pakai ini? Iya, rapidnya rapid apa antigen? Iya. Sampai ke hidung. Ini aku bawa antigen. Nih. Ini punya istri, Mbak. Iya. Kena kemarin sekali cucu itu 230.000. Berapa, Mbak? 230. Wow. Kenceng banget di sana harganya. Bisa, tapi ya kalau memang kayak kita kayak di klinik biasa itu 150-an, tapi takutnya nanti enggak sah gitu sama orang bandara. Jadi, ya udah lah cari aman aja kita di bandara aja tesnya gitu. Oh iya. Emang naik pesawat apa, Mbak, di bandara? Kemarin ini apa ya? Kemarin aku naik AirAsia. Oh, AirAsia. Emang di sana masih Erisa masih beroperasi? Emang kenapa? Kirain udah stop operasional itu Erisa. Bukannya yang kecelakaan Sriwijaya? Iya, tapi kan Erisa kan sudah lama nggak ada rute dia. Kan pesawatnya cuma berapa? Cuman ada dua ekor pesawatnya. Jadi gitu. Sekarang Mbak di mana? Di Padang atau di Jakarta? Di Bandung. Wow. Tinggalnya di Padang. Kemarin di Jakarta, sekarang di Bandung. Ya kan, maksudnya kan pesawat dari Padang ke Bandung nggak ada. Jadi kayak kita terus ke Jakarta dulu, baru nanti naik bus atau kereta api. Oh, jadi panjang Mbak ya, perjalanannya panjang. Iya. Emang ada kegiatan apa di sana? Kuliah. Sekarang sudah semester berapa? Masuk 2. Oh. Semangat ya kuliahnya. Semoga cepat selesai, Mbak. Ya, aku mau rencana mau fast track sih. Aku mau cepet, aku mau S2. Jadi aku nanti mau keluar negeri pokoknya. Pokoknya aku main OME biar bisa belajar bahasa Inggris. Emang cita-citanya apa, Mbak?
Aku pengen kerja di NASA. Di mana? NASA? Wow. Emang sudah ada yang kerja di sana? Keluarga, teman, atau siapa? Gak tahu. Yang jelas aku ada modal S1 di sini dulu. Kenapa sih tertarik sama NASA? Aku tertarik sama antariksa. Jadi mau terbang ke langit, ke bulan? Gak harus juga. Kan bisa kerja di apanya, jadi pusat apanya tuh kantornya. Gak tahu, kalau enggak aku kerja di BMKG aja. BMKG. Wow. Luar biasa Mbak ya, cita-citanya itu selalu ini, selalu lain daripada yang lain. Soalnya kan memang itu jurusan aku itu, makanya kerjanya di situ. Kemana lagi mau kerja? Kerja di rumah aja Mbak, di rumah masak setiap hari. Enggak, aku mau kayak gini, Pak. Nanti suaminya masak yang urus sana. Nanti aku yang kerja. Kau suami masak. Jadi kalau mau cari suami Mbak, nih ikutin saya Mbak. Saya di rumah masak, istri yang kerja. Mbak, memang neraka jahanam kau ya. Bercanda. Mbak pilih mana Mbak? Mbak yang di rumah atau suami yang di rumah? Ayo. Setengah-setengah. Wow. Misalnya aku dari Senin sampai Rabu, aku yang kerja. Kamu Kamis Jumat Sabtu kamu yang kerja. Kita ganti-gantian ngurus anak. Oh, jadi ada shiftnya juga gitu. Ya, pakai shift. Wow, luar biasa ya. Luar biasa. Luar binasa, enggak biasa. Luar binasa programnya ini, Mbak. Aku panggil siapa sih ini, Mbak siapa? Mbak Widya. Mbak Lydia. Widya. Widya. Cepat kali bahasanya, Mbak. Kayak ada orang kejar. Cepet. Ya, aku kalau ngomong if I talk ya so fast. Aku cepat ngomongnya. Bagus kalau cepat. Okay, nanti cepat nikah. Amin. 25. Wow. Emang udah mikir mau nikah? Serius? Ya kan umur aku 19, kata mamaku minimal 25 harus nikah kata mama. Enggak juga sih, kalau Mbak udah siap ya langsung ada yang lamar. Kata mama 25. Harus 25. Ya. Kerja 24, nikah 25. Oh, tidak. 26 aja lah. Tawar aja Mbak, 25 aja Mbak. Aku pokoknya mau habis-habisin duit gaji aku sendiri. Buset. Belum gaji udah mau habisin duit. Ya, benar. Luar biasa, Mbak. Ya wes lah. Ya wes, Pak. Ya, oke ya. Aku mau next dulu, Pak. Oh, next dulu cari bule. Oke, okay, ya. Lanjut, Mbak, ya. Thank you ngobrolnya. Dadah. Mbak Widi.